الحمد لله رب العالمين، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث. Kena pakai ni, Pak. Ya. Pakai lain, Pak. Tak pakai wifi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi keluar ya. Jadi jemaah sekalian, kita akan teruskan pembahasan kita surat Yasin, surat yang ke-36. Pada malam hari ini kita masuk pada ayat 60 sampai 70. Tetapi jemaah sekalian, perlu kita sampaikan bahwa pada malam hari ini, nanti di akhir acara, kita ada bagi-bagi pulsa lagi. Sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu ada pulsa Rp50.000 dan ada pulsa Rp100.000. Hari ini adalah jemaah kita dari Malaysia yang berulang tahun, yaitu istri dari jemaah kita, Bapak Haji Ahmad Torpedo, yang bernama Ibu Siti Robiah binti Muhammad Kasim. Dalam rangka mensyukuri hari ulang tahunnya dan sekaligus kita berdoa bersama, beliau bersama-sama beliau membantu kita bersama-sama dengan mengadakan cabutan bertuah, yaitu undian berhadiah, yaitu sebanyak ada yang Rp50.000 sebanyak 10 orang dan Rp100.000 sebanyak 4 orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau selesai acara jangan langsung pergi, karena siapa tahu Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini mendapatkan keberuntungan. Baiklah jemaah sekalian, karena Ustadz kita dari Singapura hadir, Ustadz Syafi'i, dan sudah satu minggu ini yang membaca Al-Quran dari Indonesia, maka pada kali ini kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Zuna dari Singapura, Ustadz Syafi'i, untuk memandu kita membaca kitab suci Al-Quran, Surat Yasin, surat yang ke-36, ayat 61 sampai 70. Ayat 61 sampai 70. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen dan sekaligus mempersilakan dengan segala hormat kepada Ustaz Zuna, Ustaz kita, Ustaz Syafi'i dari Singapura. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أضلني جبلا كثيرا ولقد أضلني منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا عاقلين هذه
sini jahannam lagi kuntum tu'adun. Hadihi jahannam lati kuntum tu'adun. يوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Mama ada kelas tapi tak kisahnya. Sekarang ada bul dia sih. Wasyhadu arjulukum bima yaksimun. Okey, lah kita sedia dia buat tu kan, dan lepas tu dia kasi minyak aku apply kalau mahu sakit ni. Ini pula daripada dari hari ni badan mak mak kata gatal tau. Banyak dia sakit. Terus sakit. Belakang, kat atas belakang, kaki tak terkat. Eh, kenapa ni? Osin ni, kenapa aku tak tahu lah. Walau nasya'u lakamasa'ala يوم من كان
Dapat susu berapa? Allahumma salli wa barik ala Allahumma salli ala Muhammad. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazuna, Ustaz kita, Ustaz Syafi'i dari Singapura. Dan semoga Allah SWT mengangkat derajatnya, memuliakan kedudukannya di bumi dan di langit. Dan Allah SWT telah membukakan pintu-pintu langit baginya. Dan Allah berkenan berikan syafaat kepadanya melalui manusia-manusia suci yang diutusnya. Begitu juga Bapak-Ibu sekalian, semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang Bapak-Ibu ikuti, Allah SWT mengirim kepada rumah-rumah Bapak-Ibu semuanya malaikat-malaikat yang bersaf-saf sampai ke arasy Allah SWT, sebagaimana janjinya di dalam hadis qudsi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khaffat alaihimul malaikah. Jemaah sekalian terbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat Yasin. Surat Yasin adalah surat yang ke-36. Yasin adalah huruf muqattah. Muqattah artinya terputus-putus. Dua huruf yang dibaca berdiri sendiri, ya dan sin. Tetapi juga sebagian besar ulama kita menganggap Yasin adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata Toha, Toha juga adalah Nabi Muhammad kita. Turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat seluruhnya adalah 83 ayat. Pertemuan terakhir kita sudah sampai di ayat 60. Ayat 60 berbicara tentang syaitan. Jadi jangan sampai kita menyembah syaitan. Kenapa berbicara menyembah syaitan? Karena jemaah sekalian terbahagia, banyak manusia yang karena tidak mampu menjangkau Allah, karena Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan suaranya dengan kuping kita, kesimpulannya Allah itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Bukan karena Allah tak bisa dijangkau, tetapi panca indera kitalah yang tidak sanggup menjangkaunya. Maka kemudian manusia membuat tuhan-tuhan dari benda-benda, termasuk dari syaitan. Maka jemaah sekalian, begitu Allah menciptakan manusia pertama kali, yang pertama diplankan, digambarkan adalah tentang manusia suci yang harusnya kita sujud kepadanya, yaitu Adam. Sujud kepadanya berarti artinya menyembah kepada Allah melalui manusia suci tersebut. Jadi kita menyembahnya kepada Allah, tetapi sampai kepada Allah melalui manusia suci tersebut. Karena manusia-manusia suci ini bisa dijangkau oleh panca indera kita. Allah apalagi zatnya tidak sanggup dijangkau oleh panca indera kita. Allah itu terutama zatnya adalah rahasianya segala rahasia. Ghaibul ghuyub, ghaibnya segala yang ghaib. Sirrul asrar, rahasianya segala rahasia. Karena tidak sanggup kita menjangkaunya, maka Allah mengutus manusia suci utusannya, maka kita bisa menjangkau dengan panca indera manusia-manusia suci ini. Maka tanda kita beribadah kepadanya, yaitu dengan menerima para nabi, rasul, dan orang-orang suci ini, tanda penerimaan kita kepadanya adalah bersujud kepadanya. Jangan sampai justru kita bersujud kepada syaitan. Allah berfirman di ayat terakhir pertemuan kita sebelumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad, ini menggunakan kata ahad.
Ingat kalau ahad itu dalam Al-Quran adalah berbicara tentang kepemimpinan imam, imamah. Seperti pada saat Allah melantik, mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia, Allah mengatakan, wahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Itu menggunakan kata ahid. Begitu juga Allah mengatakan, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi. Ahdi. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah 124 itu Allah berfirman, dan ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim bikalimatin, dengan berbagai macam kalimat. Fatamahun, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan semua ujian-ujian itu. Sehingga setelah itu kemudian Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Sekarang aku angkat kamu wahai Ibrahim linnasi, kepada seluruh manusia sebagai apa? Imama, sebagai imam. Ya, artinya seluruh manusia itu Allah pilihkan imam. Apakah nanti manusia itu mengakui atau tidak, itu lain soal. Tetapi supaya kita jangan menyembah syaitan, Allah memilihkan kita manusia suci. Ini ja'iluka linnasi imama. Sama ketika Allah memilihkan kita Adam, Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah 124, saya menjadikan kamu sebagai imam. Inni ja'iluka linnasi imama. Qala, lalu Nabi Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati, dan dzurriyyatku, keturunanku. Allah menjawab, qala, baik, yang akan meneruskan tugas imamah sampai akhir zaman untuk seluruh manusia adalah dzurriyyatmu. Jadi yang meneruskan tugas imamah ini adalah dzurriyyatmu. Tetapi la yanalu ahdi zalim. Hanya terbatas pada keturunanmu yang suci saja. Ahadku ini la yanalu ahdi. Ahadku ini, janjiku ini, perjanjianku ini, dealku ini, big dealku ini tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. La yanalu ahdi zalim. Itulah sebabnya ada namanya doa ahad. Doa ahad itu adalah doa janji, doa sumpah. Doa tentang baiat, doa tentang beretikat untuk memperbaharui pilihan kita atas imam yang Allah pilihkan kepada kita semuanya. Maka di sini katakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah saya telah membuat ahad dengan kalian wahai bani Adam? Apa isinya? Allah ta'budu syaitan. Jangan menyembah syaitan, yaitu bersujudlah kepada, menyembahlah kepadaku dengan bersujud kepada para nabi, rasul, dan orang suci tadi. Innahu, karena sungguhnya syaitan itu, lakum, kepada kalian semuanya, aduun mubin, musuh yang nyata. Jadi syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baru kemudian Allah berfirman pada ayat 61, ini sujud itu sebetulnya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, adalah kepada manusia suci, walaupun hakikatnya kepada Allah. Tapi kalau menyembah, tidak pernah menyembah manusia suci, tapi menyembahnya kepada Allah. Tapi kalau sujud, ada. Seperti misalnya Allah berfirman, waqulna ya Adam uskun awazkulna lil malaikati sujudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Wa ni'buduni, sembahlah kepadaku saja. Ani'buduni, hendaklah kalian menyembah kepadaku saja. Menyembah kepadaku saja dan tidak kepada selainku, hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Nah, jemaah sekalian, karena jalan lurus ini adalah jalan yang ditempuh, bukan jalan yang ada di kota-kota, di desa-desa, tapi jalan ini adalah jalan yang ada dalam ajaran, dalam pikiran yang harus ditempuh, maka jalan ini dibimbingkan, dipandukan, digaitkan oleh siapa? Oleh manusia suci. Maka pada saat kita minta dalam Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim, di belakangnya ada siratal ladina, jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang kau beri nikmat kepada mereka itu?
minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Dari kalangan nabi-nabi, syuhada yang kami jadi saksi-saksi. Kemudian shadiqin, selalu benar, tidak pernah salah, tidak ada cacatnya. Shadiqin itu selalu benar. Wasalihin, perbuatannya tidak ada yang fasad, tidak ada yang merusak. Perbuatannya semuanya adalah dalam rangka memperbaiki keadaan. Maka itulah jalan yang lurus. Dan mengikuti jalan lurus itu hakikatnya menyembah kepadaku. Dan tidak mengikuti jalan lurus itu hakikatnya menyembah kepada syaitan tadi. Najib Mas Kaisar baik, kenapa Allah dari awal sebelum kita lahir di muka bumi, yang pertama dibicarakan adalah bagaimana kita bersujud kepada manusia suci. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tentara-tentara, askar-askar, pasukan-pasukan, milisi-milisi iblis nantinya disebut dengan syaitan. Kenapa Allah mendahulukan itu? Karena walaqad adalla minkum jibillan katsiran. Sebagian besar di antara manusia nanti akan disesatkan olehnya. Iblis akan menyesatkan. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran. Dia akan menyesatkan di antara kalian kebanyakan. Jibillan katsiran, sebagian besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus introspeksi, muhasabah. Jangan-jangan kita masuk, karena ini jibilan kathira, sebagian besar. Berarti kan mayoritas, banyak, majority. Banyak orang yang disesatkan oleh iblis tanpa mereka rasakan. Lalu apa lawannya perbuatan syaitan atau kesesatan ini? Afalam takunu taqilun. Itu akal sehat. Nih. Akal sehat. Afalam takunu taqilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Jadi walaqad adalla minkum jibillan katsir, dan ini juga diakui oleh iblis. Berjanji iblis akan menyesatkan kita semuanya. Mari kita lihat. Di surat Al-A'raf surat 7. Coba kita lihat ayat 16. Surat Al-A'raf ini surat 7 ayatnya 16. Qala, ini kata iblis. Setelah Allah kutuk dia, disuruh keluar dari kalangan manusia suci, makhluk-makhluk yang suci. Maka berkatalah iblis, qala, fabima agwaitani. Disebabkan engkau Tuhan telah memutuskan aku tersesat. Engkau memvonis aku tersesat. La aqudanna, aku berjanji untuk duduk menjaga lahum di samping mereka. Maksudnya itulah aku dana, aku akan duduk terus-menerus menjaga mereka agar apa? Siratal mustaqim, agar mereka semuanya tidak ikut jalan yang lurus. Jadi ini janjinya iblis. Ya, fabima agwaitani la aku dana, saya akan jaga terus-menerus. Saya akan berada di sampingnya terus-menerus hamba-hambamu itu agar mereka itu tidak mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa kata iblis? Summa. Bagaimana caranya kata iblis? La atiyanum. Aku akan datangi mereka, manusia semuanya. Min baini aidihim. Dari depan mereka. Wa min khalfihim. Dari belakang mereka. Wa an aimanihim. Dari kanan mereka. Wa an syamali. Wa an syamailihim. Dan dari kiri mereka. Jadi, wa an aimanihim. Wa an syamailihim. Dari kanan mereka, dari kiri mereka. Jadi sudah lengkap tadi semuanya. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Supaya apa? Wala tajidu. Sehingga engkau tidak menemukan aksaruhum. Ingat, aksar kebanyakan mereka. Sama tadi. Aksar ini juga. Lihat tadi di sini. Aksar. Ya. Ini juga kata kasir. Kasir ini adalah bentuk biasa. Aksar tadi bentuk tafdil namanya. Jadi aksar dari kata kasir. Ya, jadi wala tajidu, dan engkau Tuhan tidak akan menemukan aksarahum, kebanyakan mereka, syakirin, bersyukur. Apa itu bersyukur? Mengikuti jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat yang namanya bersyukur yang benar itu adalah apabila kita menerima
manusia suci yang Allah pilihkan kepada kita untuk kita ikuti, karena mereka itu telah mendapatkan pembenaran, telah mendapatkan approval, telah mendapatkan pengakuan bahwa mereka itu berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini sesuai dengan janjinya tadi di surat Al-A'raf. Allah mengatakan, walaqad adalla minkum jibilan katiran, afalam takunu taqilun. Jadi solusinya, jalan keluarnya adalah akal. Kata berpikir di sini sebetulnya ini ain kaf lam, ini dari kata akal. Jadi ain kaf lam ini. Aklun ini ya. Jadi ini adalah aklun, akal. Dari sini nih. Ya. Ain kaf lam ya. Jadi kalau kita pikir, kalau kita gunakan bahasa aslinya, kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Jadi orang yang tidak menggunakan akal itulah yang akan dikerjain, yang akan berhasil digoda oleh syaitan tadi. Jadi musuh syaitan pada diri kita itu apa? Rasionalitas. Akal sehat. Ya. Jadi yang dibenci oleh iblis dalam diri kita adalah akal sehat kita. Makanya iblis itu mengganggu kita supaya akal sehat kita tidak bekerja. Bagaimana caranya? Satu, dibuat kita tergesa-gesa. Dibuat kita selalu mengambil jalan pintas. Jalan pintas, tergesa-gesa, hakikatnya sama. Nah, ketika kita mengambil jalan pintas, tergesa-gesa, maka tidak ada kesempatan akal untuk bekerja. Maka yang terjadi adalah namanya hijacking. Yang terjadi adalah pembajakan. Siapa membajak akal? Emotional hijacking. Itu adalah pembajakan emosional terhadap rasionalitas, rasional kita. Jadi, emosional kita membajak rasional kita. Ketika emosional kita membajak rasional kita, maka kemudian kita tidak berjalan sesuai dengan akal sehat, dan kita masuk dalam perangkap iblis tadi, sehingga kemudian adalla minkum jibilan katira. Nah, jemaah sekalian terbahagia, apa tandanya kalau kemudian iblis bekerja pada diri kita atau kepada masyarakat kita? Syaitan tadi, kan tadi syaitan di atas ceritanya ayat 60. Nah, kita lihat misalnya di dalam surat Al-Maidah ayatnya 91. Coba kita lihat apa tujuannya setan sehingga tadi dia akan membuat kita keluar dari jalan lurus. Innama, hanya saja. Ini dalam kaidah bahasa ini, innama ini adalah pembatas, muqayyad. Hanya saja, cuma ini saja tujuannya setan. Innama, hanya saja, yuridu syaitan, syaitan yang syaitan inginkan. Jadi hanya saja yang syaitan inginkan, yang syaitan kehendaki dari kita ini adalah an yuqi'a, untuk menimbulkan bainakum, di antara kalian, di antara kita, al-adawata, permusuhan, wal-bagda'a, dan kebencian. Jadi tujuannya syaitan adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, Bapak-Ibu jemaah sekalian berbahagia, maka siapa saja, apapun bajunya, pakaiannya, walaupun menggunakan pakaian keagamaan, tetapi kalau ceramah-ceramahnya, wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya, justru menimbulkan permusuhan di antara manusia, di antara kelompok manusia, di antara mazhab-mazhab manusia, lalu kemudian menimbulkan kebencian, maka pada dasarnya mereka adalah agennya syaitan. Mereka adalah agennya syaitan. Mereka telah menjadi bagian daripada syaitan. Makanya dikatakan fil khamri wal maisiri. Artinya apa? Apabila kita beragama tetapi agama melahirkan permusuhan, kita beragama tapi agama melahirkan kebencian kepada pihak-pihak yang berbeda dengan kita, maka agama telah berubah menjadi khamr, menjadi sesuatu yang memabukkan. Jadi agama menjadi memabuk, menjadi seperti memabukkan. Karena orang beragama seperti orang mabuk, kehilangan rasionalitasnya. Kemudian wal maisir, spekulatif, berjudi, berspekulatif, gambling. Jadi artinya apa? Ketika berbicara tentang agama tidak berdasarkan rujukan, referensi, tidak berdasarkan nas-nas
teks-teks yang jelas sehingga pembicaranya hanya bersifat spekulatif. Tidak ada rujukannya, tidak jelas nasnya, tidak jelas teks-teksnya, tidak bisa ditunjuk ayatnya. Nah, sehingga agama menjadilah ajaran-ajaran spekulatif saja. Itu adalah surat Al-Maidah. Kita lihat surat Al-Baqarah, masih setan. Ayatnya 268. Allah berfirman, asyaiton, syaitan itu, ya'idukum al-faqra, menakut-nakuti kalian. Kita artikan sini menakut-nakuti kalian. Al-faqra dengan kefakiran. Waya'murukum bil-fahsya, dan memerintahkan kalian berbuat buruk, berbuat tidak terpuji. Asyaitanu ya'idukul faqra. Coba kita kawinkan tadi ayat ini dengan surat Al-Ma'idah tadi. Nah, jadi cuma sekedar bahagia, karena kita ditakut-takuti dengan kefakiran, maka kita dengan gampang bergabung dengan siapapun, kelompok manapun, yang kerjanya menciptakan kekacauan, kerusuhan, ketegangan, permusuhan, kebencian di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah yang membuat banyak masyarakat yang hancur. Karena mereka takut miskin, takut fakir, ketika ada orang berikan dana, donasi, funding kepadanya, mereka menerimanya asalkan mereka ikut. Ketegangan, permusuhan kelompok masyarakat. Itu yang disebut dengan ya'idukumul faqra. Baru kemudian setelah itu, waya'murukum bil fahsya. Setelah itu, perbuatannya adalah perbuatan yang tidak terpuji. Memerintahkan kalian melakukan perbuatan al-fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan tidak terpuji. Perbuatan amoral, perbuatan yang tidak punya nilai-nilai sosial kemanusiaan. Kita sekarang lihat ayat 63. Jemaah sekalian terbahagia, bagi mereka-mereka yang berhasil masuk dalam perangkap syaitan, dan ingat tadi itu adalah jibillan katiro, banyak sekali. Dan artinya apa jemaah sekalian terbahagia? Kalau kita berpatokan pada ayat itu, berarti banyak penghuni neraka ketimbang penghuni sorga. Tentu kita berlindung dari sini. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Kita tentu berlindung kepada Allah SWT dari hal-hal seperti ini. Ini adalah gambaran nanti orang di akhirat. Kalau masuk di dalam neraka, coba lihat Bapak-Ibu sekalian. Ini gambaran penghuni neraka nantinya. Walaupun ini ilustrasi, tetapi ini cukup menakutkan. Ya. Orang tidak bisa berbuat apa-apa, terperangkap di dalam neraka, dan tidak bisa kemana-mana. Inilah yang dalam Al-Quran disebut dengan tidak mati dan tidak hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu mereka tidak hidup, tapi tidak mati juga. La yamutu tidak mati juga fiha di dalamnya. Wa la yahya, tapi tidak hidup juga. Lihatlah seperti ini. Mau dikatakan mati, ini matanya masih goyang-goyang. Mau dikatakan hidup, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, terperangkap dalam api seperti ini. Coba kita lihat Bapak-Ibu sekalian. Dan ini terus-menerus panjang masa. Oleh sebab itulah, Allah berfirman kepada mereka tadi yang menjadi milisi, prajurit, askar daripada syaitan. Apa kata Allah kepadanya? Hadihi jahannam. Inilah neraka jahannam. Allati yang kuntum kalian dulu tu'adun, dijanjikan. Inilah yang dijanjikan dulu kepada kalian di dunia. Yang mereka tidak percaya. Dan karenanya mereka mengabaikan. Mereka menolak utusan Allah para rasul yang kita bicarakan di awal surat Yasin. Dan rasul yang dibicarakan di awal surat Yasin yang tiga itu adalah utusan para nabi, urusan nabi, dalam hal ini Nabi Isa. Datang Nabi mengatakan kepada mereka bahwa berbuat baiklah, datanglah kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kalian, tapi mereka tidak percaya. Mereka tetap saja merasa nikmat, merasa nyaman menjadi prajurit, menjadi pasukan, menjadi askar daripada syaitan. Maka sampai di akhirat Allah berkata, hadihi inilah jahannam, neraka jahannam. Allati yang kuntum kalian dulu di dunia, tu'adun janjikan.
Sekarang islauha, masuklah kalian kepadanya. Islauha, masuklah kepadanya. Dari kata islau ini, satu asal kata dengan sholat, satu asal kata dengan salawat, satu asal kata dengan silaturahim. Itu artinya apa? Jadi kalau kita sholat, itu masuk ke dalam haribaan Allah SWT. Jadi ketika Allah mengatakan, inna allaha wa malaikata yusalluna 'alan nabi, Allah mendeklarasikan, Allah mengumumkan, Allah memaklumatkan bahwa dirinya dan malaikat itu menyatu tak terpisahkan dengan sang nabi. Masuk, menyatu tak terpisahkan dengan sang nabi. Begitu ya kalau kita sholat, begitu ya kalau kita berselawat. Berselawat itu artinya menyatu dengan nabi. Kalau kita silaturahim, menyatukan hati kita dengan sesama manusia. Islauha, kata Allah dalam ayat ini. Masuklah kalian ke dalam hak neraka ini. Al-yauma, pada hari ini, bima kuntum takfurun. Kalian masuk ke dalam neraka bukan karena Allah menghukum kalian sebetulnya. Tetapi kalianlah yang menghukum dirinya sendiri. Karena apa? Bima kuntum, disebabkan karena kalian dulu di dunia takfurun, mengingkari. Bima kuntum takfurun. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini. Maksudnya kalian ke dalam neraka bukan Allah yang mendesain supaya kalian semuanya dimasukkan ke dalam neraka, tetapi bima kuntum, tak disebabkan oleh penolakan kalian kepada rasul-rasul dan utusan rasul tersebut. Bima kuntum takfurun. Takfurun di sini adalah menolak para nabi dan rasul tadinya. Menolak manusia suci. Menolak ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang dibacakan oleh mereka, bahwa kalau kita meninggal dunia, kalau kita tidak berwilayah kepada mereka, kita akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau kita berwilayah, seperti mana kaumnya Nabi Nuh yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Pada saat itu, jemaah sekalian terbahagia, kita tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara. Kita tidak bisa lagi berargumentasi. Kita pada saat itu ditutup mulutnya. Kata ditutup mulut bisa bermakna ditutup beneran seperti dalam gambar ini. Bisa juga itu simbolik saja. Artinya bahwa pada saat itu manusia tidak punya lagi daya. Manusia tidak punya lagi choice, pilihan untuk berbicara. Apa sebabnya? Tuhan sudah hilangkan ikhtiar manusia pada saat itu. Karena kalau masih ada ikhtiar kan berarti masih ada syariat. Pada saat itu syariat sudah tidak ada lagi. Karena syariat hanya berlaku di dunia ini saja. Syariat itu adalah jalan untuk ke akhirat. Begitu sampai di akhirat, syariat tidak dibutuhkan lagi. Maka pada saat itu ikhtiar tidak ada lagi. Akal pikiran tidak dibutuhkan lagi. Rasionalitas tidak lagi penting. Maka pada saat itu orang tidak bisa berbicara karena Allah telah cabut ikhtiarnya untuk berbicara. Jadi hukum ikhtiarinya sudah tidak ada. Simbolnya apa? Mulutnya ditutup seperti ini. Maka setelah mulut ditutup dan tidak bisa berbicara, yang berbicara adalah tangan dan kaki. Tangan artinya perbuatan, kaki artinya arah, fokus kemana kita berjalan. Al-yauma, pada hari ini. Nakhtimu, kami tutup. Ingat kata-kata khatam, tutup. Pada hari ini, nakhtimu, kami tutup. Perhatikan ya sekalian, Tuhan menggunakan kata kami. Padahal di akhirat itu kan Tuhan berkuasa mutlak. Tapi kenapa menggunakan kata nakhtim? Kalau di dunia menggunakan kata-kata khalaqna, kami ciptakan, karena memang menggunakan perantaraan orang tua kita. Allah ciptakan kita melalui perantaraan sulbi-sulbi orang tua kita, ayah dan bunda kita. Sehingga ketika Allah mengatakan khalaqna, kami menciptakan, termasuk di dalamnya ayah bunda kita. Tapi kalau di akhirat, untuk apa Tuhan menggunakan kata nakhtimu? Kami, ini nunnya di sini kami, nahnu. Menunjukkan bahwa kekuasaan Allah SWT di akhirat dibagi atau juga diberikan kepada manusia manusia suci yang kepadanya tadi kita harusnya sujud. Nah, ketika pada saat itu kita tidak berwilayah kepadanya, seperti mana perahunya Nabi Nuh tidak naik di atas perahu Nabi Nuh, maka pada saat itu mereka tidak akan berikan kepada kita kesempatan untuk berbicara. Siapa mereka? Selain Allah juga
manusia-manusia sujud tersebut yang nanti disebut dengan nabi dan syuhada. Al yauma nakhtimu ala afwahim, pada saat itu kami tutup mulut-mulut mereka. Kami tutup mulut-mulut mereka. Afwa ini bentuk jamak dari famun. Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna, dan berbicaralah kepada kami. Wa tukallimuna, berbicara kepada kami siapa? Aidihim. Tangan-tangan mereka. Apa artinya tangan-tangan? Perbuatan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksilah. Apanya? Kaki-kaki mereka. Bimakanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Bimakanu, disebabkan apa mereka. Jadi perbuatan kita di dunia akan disaksikan, dibicarakan oleh tangan dan kaki kita. Kenapa mulut ditutup? Jatuh. Karena di dunia mulut ini kita gunakan untuk apa? Memadamkan api-api Allah. Kenapa mulut ini? Karena di dunia kita gunakan untuk memadamkan cahaya Allah itu. Mari kita lihat misalnya surat 61. Kita lihat surat 61 di sini. Surat As-Saff. Yuriduna, mereka selalu ingin. Liutfi'u, memadamkan. Nur Allah, cahaya Allah. Siapakah cahaya Allah itu? Manusia suci. Para nabi, rasul, dan orang-orang suci, pelanjut para nabi dan rasul. Mereka adalah cahaya Allah di muka bumi. Tanpa mereka kita berada dalam kegelapan. Mereka seperti rembulan terhadap matahari. Mereka adalah rembulan dan nabi adalah mataharinya. Yuriduna, mereka berkonspirasi, bersekongkol, bahu-membahu bersama dengan syaitan-syaitannya tadinya untuk memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam biafwahim, kata-kata mereka, mulut mereka, bikin berita hoax, asal menuduh, memfitnah, banyak yang mereka buat. Tidak ada dasarnya. Pokoknya kalau tentang cahaya Allah, semua boleh. Kalau dalam agama, kata mereka, semua harus diverifikasi. Kecuali kalau cahaya Allah, tidak perlu diverifikasi berita buruknya. Begitulah jemaah sekalian terbaik dalam membuat tuduhan-tuduhan. Maka kemudian mereka tidak butuh verifikasi kalau berkaitan dengan cahaya Allah. Maka mereka berusaha untuk yutfi'u nurallahi biafwahim. Tetapi apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nuri. Allah menyempurnakan cahayanya. Dan kita lihat semakin sekarang, semakin kesini, semakin akhir zaman, semakin sempurna cahaya itu. Walau karihal kafirun, walaupun mereka semuanya tidak senang. Walaupun para penentang, para penolak itu adalah karihan, benci. Walau karihal kafirun, atau walau karihal munafikun, atau walau karihal musyrikun. Walaupun mereka semuanya tidak senang, tetapi pekerjaan Allah, wallahu mutimmu nurihi. Maka di akhirat, karena mulut-mulut mereka, afwahim, digunakan untuk memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam api fitnah, api cerita-cerita hoax dan sebagainya, framing, maka kemudian di sana mulut mereka tiba saatnya ditutup. Maka yang berbicara pada saat itu adalah tangan mereka dan kaki mereka. Jemaah sekalian terbahagia, kita ini di dunia kalau kita dicabut penglihatannya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa bercerita tentang dunia, bercerita tentang keindahan, berbicara tentang gunung-gunung yang indah, pemandangan-pemandangan yang indah, panorama-panorama yang indah, tentang kupu-kupu yang terbang di pagi hari, tentang kembang-kembang yang mekar setiap pagi, tentang langit di malam hari yang begitu indah. Kenapa? Karena kita punya mata. Jadi kita bisa menyaksikan alam yang begitu luas, yang besar sampai pada yang detail, yang mikro sampai yang makro, padahal hanya menggunakan mata yang kecilnya hanya lebih kecil daripada kelereng, gunduk. Allah mengatakan, coba kalau kami hilangkan penglihatan kalian. Walau nasya, seandainya kami mau, kata Tuhan, latamasna, kami akan membiarkan kalian berada dalam kegelapan,
yaitu kami tutup ala a'yunihim, mata-mata mereka. Yang kita artikan di sini kami tutup, kami offkan. Jadi kita artikan bahwasanya kami offkan a'yun, mata-mata mereka. A'yun ini bentuk jamak dari a'inun. Jadi kalau seandainya kami mau, kami akan tutup mata-mata mereka. Bapak bisa bayangkan kalau kita lahir tidak punya mata. Kita lahir apalagi tidak punya pendengaran pula. Maka jemaah sekalian serbahagia, tidak ada gunanya jalan lurus. Nah sekarang jemaah sekalian serbahagia, Allah berikan kepada kita penglihatan, Allah berikan kepada kita pendengaran, Allah berikan kepada kita panca indera, Allah berikan kepada kita yang membackup panca indera kita itu akal pikiran, supaya apa? Supaya kita berlomba-lomba menempuh jalan yang lurus. Tapi sayang seribu sayang, jalan lurus itu tadi kita tolak. Kita justru mengikuti syaitan. Allah mengatakan, kalau seandainya bukan, kalau seandainya panca indera itu bukan untuk mencari jalan lurus, saya tidak akan berikan kepada kalian panca indera. Saya dari awal sudah matikan panca indera kalian. Nah kalau dari awal Allah matikan panca indera kalian, Allah offkan mata, kuping dan panca indera kita yang lain, fa'anna yubasirun. Bagaimana kalian bisa melihat? Bagaimana kalian bisa mempersepsi dunia ini? Kata yubasirun di sini kita artikan mempersepsi dunia ini. Bagaimana kalian bisa berpendapat tentang kehidupan dunia ini? Bagaimana kalian bisa berbicara tentang kota-kota, desa-desa dan kampung-kampung halaman? Kalau seandainya Allah dari awal mematikan kita punya panca indera. Jadi panca indera ini teramat sangat penting sekali. Dari panca indera itulah jemaah sekalian serbahagia, kita kemudian mendapatkan apa yang disebut dengan pengetahuan. Di ayat lain Allah berfirman, "Wallazi khalaqakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun." Ini la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian semuanya dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun juga. Lalu apa yang Allah berikan kepada kita? Wa ja'ala lakum, Allah berikan kepada kalian as-sam'ah, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Wal afida, akal pikiran. Supaya apa? Supaya kita la'allakum tashkurun, bersyukur. Tetapi jemaah sekalian serbahagia, sayang seribu sayang, apa tadi? Bersyukur berdasarkan surat Al-Araf, menempuh jalan yang lurus tadi. Jadi bersyukur itu menempuh jalan yang lurus. Jadi bersyukur tidak cukup dengan ucapkan alhamdulillah. Tetapi bersyukur itu adalah menggunakan seluruh potensi, tools, instrumen, alat-alat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari dan menempuh jalan yang lurus. Apabila tidak kita gunakan, maka Allah mengatakan, coba kalau saya dari awal menutup pendengaran kalian, penglihatan kalian, apa yang akan terjadi? Bagaimana kalian bisa melihat? Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian serbagai ini, caranya Tuhan mengingatkan kita tentang karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu panca indera, lima indera. Jemaah sekalian serbahagia, kalau dari awal kita tidak diciptakan sebagai manusia, katakanlah diciptakan sebagai batu, kan tidak bisa berbuat. Seperti orang yang terikat tangannya. Seperti tumbuhan, tidak bisa jalan kemana-mana misalnya. Walau nasya, seandainya kami mau, kata Allah. Walau nasya, seandainya kami mau, kata Allah. Lamasakhnahum, kami akan ubah. Kami akan ubah ala makan itu, kondisi kalian sekarang. Apa itu makan kita sekarang sebagai manusia? Coba kalau kami mau dari awal, kami ciptakan kalian sebagai pohon mangga misalnya. Coba. Kalau menjadi pohon mangga, tidak bisa berjalan-jalan. Tidak bisa ikut Zoom seperti ini. Tidak bisa silaturahim ke mana-mana. Tidak bisa jalan antar negara. Tidak bisa. Pohon mangga tidak bisa jalan-jalan. Buah mangga bisa kalau dibawa sama orang. Tetapi pohon-pohon tidak bisa berjalan. Coba kalau kita dijadikan sebagai pohon-pohon yang lain misalnya. Kita tidak bisa berjalan. Jadi Allah mengatakan, walau nasya'ulah masyaknahum. Kami akan ubah keadaan-keadaan mereka, manusia itu. Famastata'u mudiyan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak bisa maju.
Pemas tahu mereka tidak sanggup untuk apa? Kata mudian di sini maju dalam pengertian berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Apa namanya? Peradabannya. Kita tidak bisa maju dalam kehidupan. Tidak bisa berkembang pengetahuannya, itu maksudnya. Kita tidak bisa berkembang karena pengetahuan itu kan berkembang Bapak Ibu sekalian. Internet ini adalah pengembangan daripada listrik. Kalau tidak ada listrik, belum bisa ditemukan internet. Ya. Internet ini adalah perkembangan daripada penemuan gelombang suara dan gelombang elektromagnetik. Ini berkembang, ditemukan dulu gelombang, ditemukan dulu listrik, baru kemudian orang bisa berbicara tentang internet. Begitu juga listrik ditemukan setelah orang menemukan dulu hukum-hukum tentang uap. Ingat tadinya uap itu mesin pertama, mesin uap. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi kalau seandainya Allah dari awal mengubah keadaan kalian, tidak diciptakan sebagai manusia, maka tidak akan sanggup menempuh kemajuan, kemajuan kebudayaan, kemajuan sosial, kemajuan berbangsa dan bernegara, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Wala yarjun, dan tidak akan mungkin menempuh jalan kembali kepada Allah. Jadi tujuannya Allah memberikan kepada kita akal pikiran agar kita bergerak kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ini adalah maju dalam pengertian pengetahuan kita bersifat eksponensial, bertambah-bertambah dan bertambah, dan pada saat yang sama pengetahuan itu mendekatkan kita terus kepada Allah. Namanya yarji'un, melahirkan namanya gerakan substansi kembali kepada Allah. Kata para filosof, gerakan jauhariyah, haraka jauhariyah. Gimana sekali seru bahagia, dan manusia harusnya memanfaatkan semua tadi yang ada padanya itu. Memanfaatkan panca inderanya, memanfaatkan akal pikirannya sebelum apa? Sebelum terkena penyakit tua yang namanya demensia. Manusia, kata Allah nanti ayat berikutnya, manusia ini kalau dipanjangkan umurnya, dia akan kembali seperti anak-anak, mengalami demensia. Apa itu demensia? Kita lihat di sini nih. Difficulty with everyday task. Dia sudah susah untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari. Becoming lost in familiar places. Dia akan kehilangan ingatan tentang apa tempat-tempat yang harusnya familiar. Misalnya tidak bisa menemukan rumah anaknya, tidak bisa menemukan rumahnya sendiri. Yeah. Forgetful of recent event, melupakan peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Termasuk people, orang-orang, and their name, dan nama-nama mereka. Yeah. Mereka kesulitan berkomunikasi dan berbahasa. Mereka menjadi tidak sadar tentang waktu dan tempat. Bapak-Ibu sekalian, mendengarkan tempo hari ada orang demensia mengendari mobil, bagus lagi, mobil Mercy. Masuk di tol, tiba-tiba muter balik, coba. Fatal jadinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang tempat dan waktu. Dia lupa di mana dia menyetir. Dia lupa waktu apa dia pada saat itu. Begitu juga terjadi perubahan dalam mood dan perilaku. Kesimpulannya, jemaah sekalian, baik kalau kita mengalami demensia, usia yang sudah sangat tua, maka kemudian memori kita terganggu. Persepsi kita menjadi terganggu. Reasoning, penalaran kita juga. Fokus kita juga, konsentrasi kita juga. Cara berpikir, thinking kita juga. Menentukan apa namanya pertimbangan, yes, no, kita tidak ngerti lagi. Bahkan mengalami gagap bahasa. Jemaah sekalian berbahagia. Bisakah dicegah ini? Bisa. Kita panjang umur tetapi tercegah dari ini. Bagaimana caranya, Pak Bos kalian? Rajinlah mengikuti tadabbur dan tadarus Al-Quran. Karena kalau kita tadarus dan tadabbur Al-Quran, maka apakah otomatis pikiran kita, akal pikiran kita bekerja terus-menerus. Pikiran kita aktif terus-menerus, refreshing terus-menerus. Otot kalau tidak dipakai, lama-kelamaan mengecil. Tapi kalau otot dipakai, misalnya berolahraga, bergerak, otot akan tetap sehat. Begitulah juga dengan otak kita. Maka jemaah sekalian berbahagia, intinya adalah kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, untuk apa minta panjang umur? Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas. Lalu apa tujuan yang jelas kita? Yaitu menyempurnakan jiwa kita
agar jiwa kita memancarkan cahaya yang menerangi dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Kalau itu kita lakukan, akan bermanfaat usia panjang kita. Waman nu'ammirhu, siapa saja yang kami panjangkan usianya. Nu'ammir, ini dari kata umur. Ini nu'ammir ini kami panjangkan umurnya. Siapa saja yang kami panjangkan umurnya, nunakishu, maka kami akan kembalikan fil khalqi pada penciptaan awal. Afala yakilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Artinya, kenapa tiba-tiba muncul afala yakilun di sini? Artinya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, untuk apa kita minta panjang umur? Kalau hanya untuk sekedar bersenang-senang, hanya untuk sekedar berfoya-foya, hanya untuk sekedar berhura-hura. Untuk apa meminta panjang umur? Allah mengatakan, kalau kami panjangkan umur kalian, niscaya akan kembali seperti semula, seperti anak-anak. Afala yakilun. Sekaligus ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya yang bisa mencegah ini adalah apabila akal diaktifkan. Jadi kalau kita ingin mencegah terjadinya demensia tadi, aktifkan akalnya. Aktifkan akalnya. Karena kalau akal bekerja terus-menerus, dia akan selalu sadar diri. Selalu akan menalar. Selalu akan fresh-fresh setiap hari. Bapak-Ibu jemaah sekalian sebagai itulah sebabnya di luar agama, di luar konteks agama, biasanya orang-orang yang sudah berusia, supaya tidak kehilangan ingatannya, diperintahkan, diminta untuk mengisi teka-teki silang setiap hari. Najib Askiah Serbagia, bukankah lebih baik kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, ketimbang mengisi keteka-teki. Najib Askiah Serbagia, bagaimana mentadaburi Al-Quran? Kita harus mempelajari juga ilmu-ilmu alatnya, misalnya bahasa Arab. Kalau kita rajin belajar yang lain, pasti kemudian akan membuat pikiran kita fresh. Itulah sebabnya Najib Askiah Serbagia, ulama-ulama besar kita, ada yang sampai seratusan tahun, tapi mereka semuanya masih sehat walafiat. Dalam pengertian masih bisa mengajar. Masih bisa duduk terus berdiri dengan sempurna, luar biasa. Padahal usianya sudah 80-an, 90-an, 100 tahunan. Ya. Ada beberapa ayatullah yang umurnya sudah di atas 100 tahun, tapi masih bisa mengajar, luar biasa. Bahkan masih menjalankan tugas-tugas marja'iyahnya. Wa man nu'ammiru nakis fil khalqi, maru afala ya'qilun, harusnya menggunakan akal. Jemaah sekalian terbahagia, syair itu indah. Tetapi Al-Quran lebih tinggi daripada syair. Penyair itu baik, tutur katanya santun. Tetapi tutur kata sang Nabi lebih mulia lagi. Maka jemaah sekalian terbahagia, Nabi adalah di atasnya para penyair. Maka Allah mengatakan di ayat berikutnya, tidak mungkin kami menjadikan dia penyair. Karena yang namanya Nabi tidak pantas penyair. Kenapa? Penyair itu hanya mendeklarasikan, mempertunjukkan saja kemampuan merajut kata-kata, merajut kalimat-kalimat yang indah. Ya, tapi kalau para nabi tidak. Para nabi adalah membuka pintu-pintu hati manusia. Para nabi adalah mencerahkan jiwa-jiwa manusia. Para nabi adalah mencerdaskan cara berpikir manusia. Para nabi adalah menggait manusia untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Para nabi adalah menuntun manusia untuk menempuh safar suluk supaya jiwanya kian sempurna. Maka penyair, ayat berikutnya ini bukan berarti merendahkan penyair. Penyair itu sangat indah. Bahkan Al-Quran juga susunannya itu mirip dengan syair. Bersajak AA, AB, AB, dan sebagainya. Yang Bapak lihat ini di atas adalah penyair terkenal dari Indonesia. Namanya Sutardji Kazhum Bahri. Yang berikutnya adalah namanya W.S. Rendra. Yang berikutnya lagi ini adalah penyair dari Singapura. Namanya Pak Tuan Yatiman Sofian. Beliau adalah penyair besar tapi sekaligus anggota parlemen cukup lama di Singapura. Dari PAP, PAP, ya People's Action Party kalau tidak salah partainya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai penyair juga. Tetapi politisi juga. Ya. Berikutnya lagi adalah penyair dari Johor.
terkenal di Malaysia namanya Usman Awang. Beberapa sekolah di Johor menggunakan namanya. Usman Awang, sastrawan negara, sastrawan nasional kalau kita di Indonesia. Beliau punya sajak yang sangat terkenal yang menggambarkan sifat orang Johor. Kurang ajarnya tetap santun. Lembutnya cukup jantan. Dajalnya masih selamba. Nakalnya bersulam jenaka. Menikam dengan pantun. Menyanggah dengan senyuman. Marahnya dalam tertawa. Berendah bukan menyembah. Meninggi bukan melonjak. Kata-kata yang tidak dipahami nanti tanya sama Pak Haji Torpedo dari Malaysia. Wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Wa ma allamnahu syi'ra. Kami tidak mengajarinya syair. Artinya kalau Al-Qur'an itu bersyair-syair, ya itu adalah pembawaan daripada Al-Qur'an, bukan kami mengajarkan dia bersyair. Wa ma allamnahu syi'ra. Bahkan Al-Qur'an itu lebih tinggi daripada syair. Wa ma allamnahu syi'ra, dan tidaklah pantas kami mengajarkan kepadanya syair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas baginya untuk hanya sekedar menjadi seorang penyair. Apa sebabnya? In huwa, dia datang tiada lain illa kecuali membawa dzikrun, peringatan. Jadi Al-Qur'an itu bukan sekedar syair tapi peringatan. Kalau syair itu kan tadi hanya apa namanya, rajutan kata-kata yang mengandung filosofi-filosofi hidup. Kalau Al-Quran adalah peringatan. Apa artinya peringatan? Dia sekaligus mata pelajaran. Dia juga mengingatkan kita tentang siapa dia, yang kalau kita artikan, dia adalah makrifat. Al-Quran adalah cara kita untuk bermakrifat kepada Allah SWT. Wa Qur'anun mubin. Dan ini adalah bacaan yang nyata. Al-Quran, Qur'anun mubin. Jadi ma Allah wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tiada lalia kecuali dia di sini adalah yang dibawa Nabi. Dia adalah peringatan. Dia adalah Al-Qur'an yang nyata. Bisa juga huwa di sini adalah Nabi sendiri. Nabi orang suci itu apa? Dirinya adalah peringatan. Dirinya adalah Al-Qur'an yang berbicara. Namanya Qur'anun mubin. Jadi Nabi itu adalah Al-Quran yang sesungguhnya. Yang kita baca ini adalah yang keluar dari diri Nabi. Al-Quran turun bukan dalam bentuk buku ataukah kitab. Al-Quran turun menyatu tak terpisahkan dengan jiwa sang Nabi. Sehingga ketika disebut huwa, termasuk di situ adalah sang Nabi. Ataukah pasangan Al-Quran yang lain. In huwa, tiadalah dia illa kecuali dzikrun, peringatan. Dan Quran mubin. Dia adalah Quran yang nyata. Bisa dilihat, bisa ditanya, bisa di kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Kalau Al-Quran yang kita baca ini kan teks. Nanti kita yang membacanya. Nah, tujuannya apa Al-Quran datang? Untuk menghidupkan hati yang mati, jiwa yang mati. Karena Nabi pernah bersabda bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau itu buruk, buruklah seluruhnya. Hadisnya berbunyi kurang lebih, inna fil jasadi murghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Sungguh di dalam diri manusia, inna fil jasad, dalam diri manusia, murghah, ada segumpal daging, atau segumpal darah. Fa idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Tapi sebaiknya, wa idza fasadat, kalau dia fasad, rusak, fasadat jasadu kullu, semuanya juga rusak. Siapa itu? Ala ketahuilah, catatlah, wahyal qalb, itu adalah kalbu manusia. Liyun diramang kana hayyan. Jadi tadi, Al-Quran, peringatan Nabi datang untuk orang-orang yang ingin menghidupkan hatinya. Mang kana hayyan. Untuk orang-orang yang ingin menghidupkan hatinya. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk menghidupkan hatinya, membiarkan hatinya mati, tertindih oleh cinta kepada dunia dan kehidupan sementara ini, maka Al-Quran tidak bisa berbuat banyak kepadanya. Wa yahiqqal qawlu alal kafirin.
dan sekaligus menjadi garis batas antara penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi dengan adanya kitab suci Al-Quran, dengan adanya sang Nabi, dengan adanya manusia suci, maka jelaslah siapa mukmin dan siapa yang kafir. Yang menentang sang Nabi dengan keras melawannya, bahkan membunuhnya, kafir namanya. Kafir artinya menolak. Jadi dengan adanya kitab suci yang datang, baik yang berbicara ataupun yang tertulis, maka kemudian jelaslah perkataan. Jelaslah perkataan bagi mereka-mereka yang kafir tadi. Artinya bahwa nanti orang bisa dikatakan kafir apabila dia menentang perkataan tersebut. Dia menentang kitab suci tersebut. Jadi kalau selama kitab suci belum sampai kepadanya, dan mereka juga tidak bisa mempelajarinya karena tidak ada yang menyampaikan kepadanya dengan penuh cinta kasih, dengan tutur kata yang lemah lembut, ya tidak bisa dikatakan mereka menentang. Jadi sebut kafir dalam Al-Quran adalah sudah disampaikan dengan tutur kata yang lembut. Tidak ada orang yang selembut dengan Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang seindah tutur katanya dengan Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang sesabar dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau mereka menentangnya, maka disebutlah dengan kafir. Apa sebabnya? Karena penentangannya benar-benar hanya berdasarkan emosi sesaat saja. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ayat 61 sampai 70 ini mengingatkan kita semuanya bahwa jemaah sekalian, perjalanan kita kembali kepada akhirat adalah perjalanan suluk, perjalanan safar, dan yang berjalan adalah akal pikiran kita, hati dan jiwa kita. Maka kemudian yang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah makrifat kepadanya, sujud kepada orang-orang suci yang Allah amanahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita semuanya sampai di sana sebelum ajal datang menjemput kita, karena cepat atau lambat kita pun akan dijemput oleh Allah SWT melalui malaikat maut yang ditugaskan untuk itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita pertanyaan, ada sesi cabutan bertuah. Ya. Dari sahabat kita, jemaah kita, yaitu Ibu Melih. Dalam rangka ulang tahun Ibu Siti Robiah binti Muhammad Kasim. Beliau telah mensyukuri nikmat umur usia yang Allah berikan kepadanya, dan kesyukurannya itu adalah berbagi dengan kita semuanya agar kita juga turut merasakan kesyukurannya dan mensyukuri juga kehadirannya bersama dengan kita, dan juga nanti mendoakan semoga Allah SWT memberikan kepadanya ilmu pengetahuan dari kitab suci Al-Quran, kearifan, keindahan jiwa, dan cahaya ilahi yang ada dalam hati, sehingga bisa memahami dan memandang Allah SWT dengan pandangan seperti mana pandangan para nabi dan rasul. Kepada Ibu Bandar, kita persilakan dengan segala hormat, Ibu Meli Sri Gumat. Afwan Ustaz, Bu Meli, signalnya lagi kurang bagus. Jadi? Nggak jadi? Nggak ada signal dia. Jadi? Belum jadi? Iya, ini nggak bisa dia, nggak bisa masuk. Jadi kalau misalnya, pertanyaan dulu kali Ustaz. Kenapa? Lanjut pertanyaan aja dulu. Oh iya, baik. Kalau begitu kita pertanyaan dulu sambil menunggu Ibu Meli. Semudah-mudahan sinyalnya baik. Ya. Perlu kita sampaikan Ibu Meli ini yang suka jadi tukang putar apa? Tukang putar nama, mundi nama. Itu tinggalnya cukup jauh di Tasikmalaya. Jadi ya mungkin sinyalnya di sana kurang bagus sehingga terkadang terputus-putus. Ya, gimana? Kita doakan semoga sudah ada Bu, sudah ada Ustaz. Kenapa? Sudah ada. Oh, sudah ada. Baik. Kepada Ibu Meli kita persilakan dengan segala hormat. Fadli. Silakan Bu. Lagi di gunung dia. Agak-agak susah.
Ada? Belum ada? Sudah ada, Ustaz, tapi mungkin sinyalnya. Sinyalnya lemah. Kalau begitu sambil menunggu Ibu Meli muncul ya, kita persilakan dulu yang mau bertanya, Pak Bu sekalian. Silakan. Saya Ustaz. Begitu nanti Ibu Meli masuk, dibilang aja Pak Bu ya. Nanti kita langsung pindah. Ya, silakan yang nanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kembali tadi Ustaz ke ayat itu Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. izin Ustaz, tolong saya diluruskan. Yang saya memberikan sedikit apa maksudnya? Yang saya pahami gitu dengan ayat ini ya. Ya, silakan. Iya, membayangkan kondisi ini membandingkan dengan ini pengadilan gitu loh. Ambil ilustrasi pengadilan di dunia gitu. Kalau di dunia ini kan yang banyak apa yang aktif itu kan kata-kata bersilat lidah di pengadilan gitu kan ya. Ya, nah ketika nanti di akhirat Allah membungkam itu. Tidak ada lagi yang kayak gitu-gituan ya. Bahwa lidah boleh bersilat gitu kan di situ. Allah membungkam. Mungkin yang saya pahami bahwa di akhirat mungkin kita biasa bisa ngomong gitu ya. Itu yang saya tapi dengan kalimat selanjutnya dalam waktu kalimuna aidihim inilah yang membungkamnya gitu loh. Allah membungkam dengan saksi ada tangan, ada kaki sebagai saksinya gitu loh. Mohon saya diluruskan dasar mungkin saya keliru. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sampaikan jemaah sekalian, begitu kita meninggal dunia, berpisah antara jasad dan ruh, berpisah antara badan dan jiwa kita, maka pada saat itu juga terhentilah semua ikhtiar. Jadi hukum-hukum ikhtiari terhenti, sebagaimana juga hukum-hukum tasyri'i juga berhenti. Kita perlu sampaikan bahwa dalam kehidupan kita ini, kita diatur oleh tiga hukum. Kita ulangi lagi, dalam kehidupan ini, kita diatur oleh tiga hukum. Yang pertama adalah hukum tabiat, hukum alam. Hukum alam contohnya misalnya, tambah lama kita tambah tua, itu hukum alam, tidak bisa kita tolak. Sekarang jadi malam, itu adalah hukum tabii. Besok jadi siang, itu hukum tabii. Tabii itu adalah alam. Itu adalah hukum tabii. Kita tidak bisa menolak. Gravitasi itu adalah tabii. Yang kedua adalah ada hukum ikhtiari. Hukum ikhtiar, berusaha. Misalnya ada malam tadi tabii, tapi kita bisa menciptakan lampu ya, untuk menghilangkan gelap. Untuk mengurangi gelap maksudnya. Jadi kita bisa ikhtiar membuat lampu. Ya. Misalnya kita tambah lama tambah tua, tapi kita bisa berikhtiar untuk rajin olahraga dan memperbaiki pola makan. Sehingga dalam bertambah tuanya kita, posisi apa tubuh kita tetap fit. Kesehatan kita tetap prima. Begitu. Jadi namanya ikhtiar. Jadi kita ada ikhtiar. Dan ikhtiar itu adalah core-nya, intinya adalah akal, rasionalitas. Jadi ikhtiar itu adalah rasionalitas. Yang ketiga, kita ada hukum tashri'i namanya, syariat. Seperti sholat, puasa. Tentu tashri'i ini hanya orang yang beragama. Yang tidak beragama tentu tidak punya hukum tashri'i. Kalau dalam Islam ya ada puasa Ramadan, ada haji, ada umroh. Ini semuanya adalah hukum tashri'i namanya. Jadi ada hukum, tiga hukum yang kita mengikat kita. Dan di dalam Islam, tiga hukum ini tidak boleh bertentangan, tidak boleh kontradiksi. Nah, pada saat kita meninggal dunia, dicabutlah jiwa kita dari jasad tubuh kita, maka pada saat itu juga berakhirlah semua hukum-hukum itu. Kita langsung lepas dari hukum tabii. Yang terikat hukum tabii siapa? Tubuh kita nanti tambah lama, tambah hancur. Tapi jiwa kita sudah lepas dari hukum tabii. Pada saat yang sama kita juga sudah lepas dari hukum ikhtiar, tidak bisa berikhtiar lagi. Nah, kaitannya dengan tadi di akhirat,
Maka kalau misalnya mereka masih beradu argumentasi, kan berarti masih ada hukum ikhtiar namanya. Nah, sedangkan di sana itu sudah tidak ada ikhtiar lagi. Keinginan ada, mungkin seperti dikatakan Ustaz Wahidi tadi, ada keinginan untuk membela diri. Tapi dia tidak bisa berkata-kata lagi. Dia tidak bisa lagi memilih kata yang cocok untuk itu. Kenapa? Karena ikhtiarinya sudah tidak ada. Sehingga di sini menggunakan istilah nakhtimu ala afwahim. Kata-kata nakhtimu ala afwahim artinya bahwa mulut tidak bisa berargumentasi lagi karena tidak bisa berikhtiar lagi. Argumentasi itu adalah ikhtiar. Pertama, ikhtiar memilih kata. Kemudian kata itu ikhtiar kita menyusun kata menjadi kalimat. Dan seterusnya, itu argumentasi. Nah, pada saat itu karena ikhtiar kita sudah tidak ada, maka bahasa simboliknya adalah nakhtimu ala afwahim. Kami tutup mulut-mulut mereka. Nah, ketika mulut-mulut mereka ditutup, mereka berbicara apa? Realitas perbuatannya dulu di dunia. Jadi aid ini sini perbuatannya. Aid ini perbuatan. Begitu ya arjuluhum, yaitu ke arah mana dia berhidup di muka bumi ini. Ya, makanya jemaah sekalian berbahagia, supaya kita punya kehidupan ini jelas, maka Allah berkali-kali mengingatkan, agama mengingatkan kita supaya membaca berkali-kali kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Allah dan harus fokusnya kembali kepada Allah. Jadi perjalanan hidup kita di dunia adalah suluk, safar kembali kepada Allah SWT. Ilaihi rajiun dari kata arjul ini adalah kaki, berarti berjalan. Berjalan kemana? Ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang perjalanannya tidak kembali kepada Allah, maka dia akan merugi nanti di sana. Apa sebabnya? Karena fokus hidupnya di dunia berbicara. Di mana dia? Makanya di antara 5 pertanyaan penting pada saat kita talqin itu, waktu kita masuk di alam barzah pertama kali, ada 5. Salah satunya kiblat, kan? Jadi pertanyaan pertama adalah mar rabbuka, siapa Tuhan? Berarti konsep tentang ketuhanan, ma'rifat. Yang kedua adalah man nabiyuka, tentang kenabian. Yang ketiga, ma kitabuka, tentang kitab suci, panduan. Yang keempat, man imamuka, imam. Pelanjut daripada nabi dan kitab suci tersebut. Baru kemudian yang terakhir adalah ma kiblatuka. Apa kiblatmu? Artinya ke arah mana kamu pergi? Kiblat kita itu artinya apa? Ke arah mana kita pergi? Makanya orang Islam itu kiblatnya apa? Baitullah. Jadi Baitullah itu adalah rumah asal kita semuanya. Kita semuanya berasal dari rumah Allah dan kembali lagi kepada rumah Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kiblat kita adalah Baitullah yang disimbolkan dengan Ka'bah yang ada di Mekah itu. Orang itu. Yang lain lagi Bapak Ibu sekalian. Syukran, Masya Allah. Apaan ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah barakallahu fi azim. Ustaz, kesimpulannya perbetulan kami Ustaz bahwa ma'rifatullah, Allah anugerah kepada orang beriman melampaui indrawi tadi sehingga akar rasional tadi membawa kepada kecintaan sejati yang jauh lebih kuat secara hakiki kepada Yasin, pintu kepada Allah sendiri. Sedangkan betapa tinggi pun kita pelajari ilmu-ilmu selain daripada makrifat tadi itu, maka kemampuan kita tetap terhad dalam sebatas alam ini. Akhirnya, kesimpulannya betul atau tidak bahawa saat tak gunakan akal rasional yang Allah beri tadi di zaman akhir ini, maka ayat 62 memperingatkan kita, afala takunu ta'akilun tadi akan mengakibatkan walaka adallam minkum jibilan kasiran, bahawa ramai daripada kita akan tersesat lalu tidak menyatu, tidak membantu Yasin di zaman kita, persis macam pihak-pihak Yazid tertipu oleh syaitan lalu bahkan tergamak membunuh Yasin di Karbala pada zaman mereka. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak, pertanyaan menarik. Jadi saya kira jelas sekali yang dikatakan Ustaz Pak Nur tadi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi memang amanah terbesar yang Allah berikan kepada kita ini adalah akal pikiran kita ini, akal. Karena ketika berbicara tentang siratal mustaqim, sebelumnya berbicara tentang syaitan, kemudian berbicara tentang kita disesatkan oleh syaitan, tiba-tiba terakhir adalah afalam takunu taqilun, tiba-tiba akal pikiran.
Makanya dikatakan bahwa ad-dinu huwal akal, agama itu adalah akal. La dina liman la akla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Di dalam pembahasan yang disebut dengan apa namanya pasukan akal dan pasukan jahal, itu berbicara apa namanya pembahasan Imam Khomeini tentang itu sangat lengkap. Ya, jadi masing-masing punya 72 pasukan. Karena pasukannya akal, lawannya pasti pasukannya jahal. Jadi jahal itu pasukannya akal, lawannya akal. Nah, jadi oleh sebab itulah dikatakan tadi bahwa akal ini adalah alat sebetulnya, instrumen, tools untuk kita gunakan untuk beyond, melampaui tadi alam dunia ataukah alam materi ataukah sains-sains biasa ini, ilmu pengetahuan biasa. Apabila kita hanya menggunakan akal kita mempelajari ilmu sains, ilmu-ilmu yang nyata saja, ilmu-ilmu yang empirik, maka sebetulnya akal itu menjadi hijab bagi diri kita. Artinya temuan akal hanya menjadi hijab bagi kita. Temuannya, yaitu pengetahuan yang berhenti pada materi, pada ruang dan waktu. Kita berhenti pada batu sebagai batu, berhenti sebagai kosmos, berhenti pada virus sebagai virus, berhenti pada sosial masyarakat sebagai masyarakat. Harusnya kita harus melampaui itu semuanya. Apabila kita tidak melampaui itu semuanya, sebetulnya hampir tidak ada nilainya. Karena itu semuanya sebetulnya dalam alam kegelapan. Di dalam ilmu, Irfan dikatakan itu adalah ilmu tepi-tepi saja. Jadi dari pergerakan dari pusat ke pinggir, itu yang paling di pinggir sebetulnya. Ilmu batu-batuan, ilmu beton, ilmu kota-kota, ilmu apa namanya kebudayaan, ilmu ekonomi. Semuanya itu ada di pinggir-pinggir sebetulnya. Jadi apabila kita tidak bisa menempuh perjalanan masuk beyond tadi, maka kita hanya tertipu oleh ilmu-ilmu seperti itu. Itulah sebabnya Al-Quran datang untuk memandu kita, menggait kita, agar jangan sampai kita tertipu. Karena orang-orang yang tertipu itu adalah orang-orang. Yang melakukan misalnya kejahatan, Fir'aun dulu mengejar Musa dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang juga punya pengetahuan. Tapi pengetahuannya hanya berhenti pada pengetahuan empirik, pengetahuan saintifik saja. Tidak melampaui pengetahuan itu, tidak beyond dari pengetahuan itu. Sehingga kemudian tidak membawanya kemana-mana, kecuali hanya bangga dengan gelar-gelar yang didapatkannya. Bangga dengan predikat-predikat yang diperolehnya. Bangga dengan titel-titel yang dikumpulkannya. Kebanggaan-kebanggaan seperti ini menjadi tebal apabila semakin kita banggakan. Sehingga kemudian seperti tirai yang semakin tebal, yang kemudian menyebabkan kita terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak masukannya dari Pak Nurusman. Ada lagi? Atau Bu Bandar sudah muncul? Bu Meli belum masuk. Sudah masuk, tapi keluar lagi. Oh iya. Kalau begitu kita persilakan pertanyaan berikutnya lagi. Ya Ustaz, ini ada pernyataan dari Mbak Dewi sama pertanyaan dari Pak Zikir. Ya. Ini masuk nih Meli. Kalau Meli masuk silakan Mel, kita Bu Meli silakan lengkan, dulu baru kita. Lengkan. Jadi Pak Haji Zikir sebentar Pak Haji ya. Pak Haji Zikir itu namanya saja Haji Zikir pasti sabar orangnya menunggu ya. Ya afwan afwan. Oh ada lagi. Masih belum bisa. Padahal silakan. Ya, silakan kepada Meli belum Meli. Masuk suaranya kayaknya Ustaz baru. Kalau begitu kalau belum masuk juga kita kembali ke pertanyaannya Pak Haji Zikri ya. Silakan Bu Dokter tadi. Silakan Ustaz, ada juga pertanyaan. Jadi, nanti kita ke Ibu Meli kalau sudah muncul anunya, muncul wajahnya. Iya. Dan sudah mengucapkan salam, kalau sudah say hello baru kita katakan Ibu Meli sudah hadir. Jadi kita pertama adalah dari Bu Ratna ya, jadi dari Dewi.
banyak membaca dan juga berbicara. Beberapa orang di rumah sakit jiwa juga menderita demensia, ada juga yang takut. Ini hanya saran saya. Terima kasih banyak, Wih. Iya. Pada Dewi, terima kasih banyak masukannya bahwa supaya kita tidak demensia, perbanyak bicara dan membaca. Jadi kalau kita bukan berbicara, ya membaca. Karena membaca itu artinya aktif pikiran kita. Jadi sebaiknya kita banyak membaca atau berbicara. Paling tidak terutama membaca Al-Quran. Kalau membicarakan juga yang rendah-rendah juga, akhirnya nanti hanya menjadi hijab bagi jiwa kita. Seperti pertanyaan Pak Nur Usman tadi di pertanyaan kedua. Sekarang dari Pak Haji Zikir. Ya. Mengenai bagaimana cara kita memberi salam bila bertemu dengan Allah SWT. Syukran katsiran. Ini memberi salam kepada Allah ya. Ya, ini yang ada memberi salam kepada Nabi. Ya, kalau kepada Allah memberi salam sederhana, yaitu berselawat kepada Nabi. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan Allah dan malaikat itu ada pada diri Nabi, ada pada diri tanda petik ya. Karena dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 30 ayat 56, surat 33 ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikata yusalluna 'ala nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi. Yusalluna itu kalau dalam kaidah bahasa artinya itu adalah bentuk present continuous. Yusalluna itu present dan berketerusan. Jadi yusalluna terus-menerus. Artinya apa? Allah dan malaikat tidak pernah berpisah dengan sang Nabi. Jadi kalau kita datang kepada Nabi, di sana ada Allah dan malaikat. Kurang lebih begitulah. Makanya setelah Allah mengatakan innallaha wa malaikata yusalluna 'ala nabi, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu ada kata taslim di belakang. Orang beriman maka berselawatlah kepadanya dan beri salamlah kepadanya dengan salam yang sempurna. Artinya karena Allah dan malaikat selalu bersama dengan Nabi, kalau kita memberi salam kepada Nabi, hakikatnya memberi salam kepada Allah. Seperti itu. Cuma sebelum salam itu dimulai dengan selawat dulu. Karena apa? Ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Jadi selawat dulu baru salam. Nah, maka pada saat kita membaca selawat, yang pertama kita sebut Allah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Biasa diteruskan kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Jadi kita memberikan salam, mengucapkan selawat kepada Nabi dengan menyebut Allah dulu. Allahumma ya Allah salli ala Muhammad. Ya. Ya Allah salam, sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana ya Engkau juga memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim dengan selawat. Baru kemudian wasallimu taslima, beri salam. Makanya di dalam salat itu ada salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya ayuhan Nabi. Ketika kita membaca assalamu alayka ya ayuhan Nabi, hakikatnya memberi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena apa? Karena Allah sebetulnya tidak butuh salam kita. Karena salam itu kan doa sebetulnya. Assalamu alayka, keselamatan. Salam sejahtera. Kalau Allah kan tidak perlu. Berikutnya, terima kasih banyak Pak Haji Zikri atas pertanyaannya. Berikutnya dari Bu Yeni. Syukran, Syekh. Afwan. Itu bertanya berhubungan dengan 5 pertanyaan di alam kubur tadi. Berarti yang menjawabnya adalah jiwa kita. Jawabannya iya. Karena itu jawaban tidak boleh dijawab dengan ingatan. Karena ingatan itu sebetulnya hanya ikut bersama dengan tubuh kita. Yang ingatan itu. Yang memori itu sebetulnya. Yang bersama dengan jiwa kita itu adalah yang bukan ingatan, yang bukan memori. Ya, jadi oleh sebab itulah hakikatlah yang akan menjawabnya. Jadi ketika ditanya marabuka, siapa Tuhanmu? Nah, hakikatlah. Makanya jemaah sekalian di dalam beragama ini kita harus mempelajarinya, harus sampai kepada hakikat, bukan hanya sekedar superficial kata istilah Pak Burhan Tepuhari. Jadi bukan hanya yang superficial, tetapi harusnya yang substansial, yang hakikat yang kita pelajari. Kalau sekedar marabuka, semua orang bisa menjawab. Marabuka. Rabbi Allah, Tuhan adalah Allah. Ya. Tapi bukan itu nanti yang menjawab. Yang menjawab adalah jiwa kita, hakikat diri kita. Makanya kita harus mengajarkan, mengajari, mengisbatkan
ya apa makrifat kita kepada Allah di dalam jiwa kita sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan mar rabbuka. Begitu ya dengan man nabiyuka dan sebagainya. Terima kasih banyak Bu Eni. Sudah oke nih Bu Meli. Bu Meli sekarang silakan. Silakan Bu Meli. Mohon maaf tadi sinyalnya rada-rada hilang. Ya, enggak apa-apa ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Baik Bapak Ibu Jamaah Tadabur Al-Qur'an, pada malam hari ini Bandar mendapat tugas kembali nih, kebanjiran job. Insya Allah akan dipilih untuk 4 orang terlebih dahulu ya, sebesar pulsa sebesar Rp100.000. Saya ucapkan turut selamat ulang tahun kepada Ibu Siti Rabiah, istri dari Bapak Ahmad. Empat orang terlebih dahulu kita akan pilih. Silahkan bagi yang namanya keluar bisa menghubungi kepada Ibu Ayu. Kemudian yang kedua, Bapak Budi Prakoso. Kemudian untuk yang ketiga, ya selamat Asati Saraswati. Dan yang keempat, Mbak Dewi Tanjung, selamat Mbak Dewi. Kemudian akan kami pilihkan untuk 10 orang sebesar 50.000 pulsa. Pulsa sebesar 50.000 ya. Ada juga sekarang. Darah dua kali ini. Ya, memang kalau dalam sambutan bertuah ini, kalau namanya berkali-kali keluar, berarti namanya sangat bertuah. Tidak ya, bertuah. Selamat, Mbak Isi. Yang ketiga, saya pinjam bahasa sambutan bertuah aja ini. Alhamdulillah Ibu Alfa mendapat pulsa Singapura lagi. Singapura. Untuk yang keempat, suami istri nih Pak Nur. Selamat Pak. Sekarang yang kelima, namanya sangat bertuah. Nah, juga langganan dapat ini. Yang keenam, alhamdulillah Ibu Rela Setiani dari Solo, selamat Bu Rela. Untuk yang ketujuh, Ibu Nurbayani. Wah, dari Parepare. Alhamdulillah, rajin juga.
Sekarang untuk yang ke-8. Ada Ibu Juliana Bunar dari Goa. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh, kebagian semua. Untuk yang ke-9. Bapak Ridwan Asyari, alhamdulillah. Yang terakhir. Demikian telah kita pilihkan sebanyak 14 orang. Dipersilahkan untuk yang namanya keluar menghubungi Ibu Ayu itu di nama HP-nya. Untuk oh ya, ini nama-nama ini ada di saya semua, jadi nanti saya tinggal kirim-kirimin. Baik, ya, oke. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak juga Bandar yang telah bersusah-susah keluar masuk untuk memandu acara pemutaran hadiah kita, cabutan bertua kita pada malam hari ini. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Robiah binti Muhammad Kasim yang telah berbagi dengan kita semuanya. Dan mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa. Masih ada satu. Kita doakan. Ada pertanyaan lagi satu ya? Ada pertanyaan satu, Ustaz. Ya. Memahamkan anakku usia 6 tahun tentang Allah. Ya, kalau untuk anak 6 tahun dipahamkan tentang Allah, lebih kepada permainan-permainan. Diajak berjalan-jalan untuk ditunjukkan bahwa langit dan bumi misalnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan dan sebagainya. Saya kira sekarang banyak sekali materi-materi di internet yang bisa kita angkat, ambil berkenaan dengan cara memahami, mengajari anak-anak 6 tahun tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh-contoh yang paling gampang, misalnya kalau dia makan roti, roti tidak mungkin menjadi roti dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya. Sehingga nanti dia memahami bahwa segala sesuatu pasti ada pembuatnya. Baik, terima kasih banyak. Kita akan tutup dengan berdoa. Yang pertama kita doakan tadi untuk Ibu Siti Robiah binti Muhammad Kasim yang berulang tahun. Semoga Allah SWT panjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang prima, diberikan kelapangan hidup, lahir dan batin, dan senantiasa didekatkan kepada Allah SWT, dan cahaya Allah SWT memancar di dalam jiwanya. Kita juga doakan untuk pamannya Ibu Titi, yang minggu lalu masuk ICU dan tadi siang meninggal dunia dan dimakamkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semuanya, Bu Titi, ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Namanya almarhum Bapak Yuliarto bin Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا افرغ علينا صبرا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا الله Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kesabaran dan kuatkanlah hati kami, jiwa kami dalam menghadapi pihak-pihak yang menentang kebenaran. Allahumma ya Allah Tuhan kami secara khusus memohon kepada-Mu ya Allah dengan hak Muhammad dan keluarga Muhammad agar Engkau berikan usia yang panjang kepada Ibu Siti Robiah binti Muhammad Kasim yang berulang tahun. Kau berikan kesehatan yang prima kepadanya, Kau angkat derajatnya, Kau jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, Kau jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh dan saleha. Kau lapangkan hidupnya lahir dan batin. Kau mudahkan segala macam perkara yang dihadapinya dari dunia sampai ke akhirat kelak. Ya Allah Tuhan kami, kirimlah malaikat yang bersaf-saf sampai ke arasy-Mu, ke rumahnya Allah. Dan jadi kalau usianya yang panjang ini, ya Allah Tuhan kami, sebagai bagian daripada caranya Engkau ya Allah untuk mendekatkannya kepada-Mu, sehingga kelak Engkau mancarkan cahaya ilahi ke dalam jiwanya, ya Allah Tuhan kami, yang menyinari dirinya dan keluarga di sekitarnya.
Allahumma ya Allah Tuhan kami, kami juga mohon kepada-Mu ya Allah, terimalah salah seorang dari kami yang berpulang tadi ya Allah, yang Kau panggil tadi siang, yaitu almarhum Bapak Yuliarto bin Irawan. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asi madakhalahu warfa darajatahu wa'adakhilhul jannata ma'al-abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara siapa saja pada malam hari ini yang hadir dalam majelis kami, ya Allah Tuhan kami, panjangkanlah usia mereka, berikanlah kesehatan lahir dan batin kepadanya, dan angkatlah derajat mereka ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walakumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.